Wah. Halo, Singkawang Foodie. Teman-teman, siang ini kita mau makan enak lagi. Ini ada satu rumah makan ala internasional tapi dengan harga terjangkau ala Singkawang. Ini namanya rumah makan Shalom. Nih, lihat menunya banyak banget loh. Dari aneka macam luar negeri sama lokal juga ada. Ini tempatnya pas di Jalan Alianya ya teman-teman ya. Di depannya Terminal Induk. Nah, pasti tahu ya. Oke, kita ambil lihat yuk ke dalam nih. Chef-nya kayak gimana nih? Ada chef-nya. Yuk, sambil lihat. Ini rumah makan Shalom teman-teman nih. Ini tempatnya juga luas kayaknya nih. Yuk, sambil kita lihat nih. Ini ya Cece-nya ya. Halo, Cece. Nama Cece siapa, Cece? Wah, ini rumah makan Shalom Modern Cuisine ya. Itu artinya apa? Shalom ini artinya damai sejahtera. Oh. Modern Cuisine ini masakan modern. Modern punya. Kita menyediakan masakan dari internasional dari harga terjangkau di Kota Singkawang. Wah, jadi aneka macam masakan. Iya, benar. Dari luar negeri sama dalam negeri. Iya, lokal luar negeri juga ada. Ini menu unggulannya apa aja, Cek? Kita punya ayam Sichuan. Goreng keju, rendang. Wah, banyak ya. Banyak menu yang lainnya juga. Sop iga ya. Masakan Nusantara juga ada. Ada. Kayak sambal terong. Sambal cabai hijau kita juga ada. Ayam bakar juga ada, ayam goreng. Wah. Tapi dengan harga ala Singkawang aja ya. Iya. Yang masak Cece ya, Cece? Oh, dari Australia. Wow, kokinya dah dari luar negeri. Pengalaman di Australia 8 tahun. Wah, wow, udah dari Australia 8 tahun. Ya. Sana juga masak ya? Iya, jadi chef. Wah, chef, master chef tuh. Oke, nanti sambil lihat ya, Cek. Saya mau pesan dulu lihat menunya, Cek. Ada menunya kan? Iya. Nah, kita lihat menunya teman-teman ya, sambil lihat masak chefnya. Nah, ini teman-teman nih. Kita bisa lihat, woi, bisa masak nih. Oh. Woi, nih, kokinya ya kok ya? Oh ya, chef nih. Ini masak apa kok? Sawi Kailan. Nah, sawi Kailan nih, kayaknya menu favorit juga di sini ya kok ya? Iya. Ini saya mau pesan apa kok nih biasanya yang recommended di sini apa nih kok? Sawi Kailan, ayam goreng keju, ayam Sichuan. Ini saya mau pesan kok ya nanti ya. Iya. Langsung. Ini sama kok siapa kok? Benny. Ko Benny ya? Iya. Ini dengar-dengar dari mana kok? Pulang dari Australia. Wah, iya. Dari MasterChef Australia nih. Masak di Singkawang. Oh. Wah, di sini wangi banget ya. Ini kayaknya baru buka ya kok ya? Baru buka seminggu lebih. Oh, jadi sekarang di Singkawang sudah ya? Iya, sudah di Singkawang. Ini dari pagi ya kok? Dari pagi buka jam 9, tutup jam 9 malam. Oh. Ini masakannya aneka macam ya kok ya? Aneka macam, betul. Dari Nusantara? Masakan Nusantara. Internasional juga ada? Ada, itu harus dipesan dulu. Oh, pesan dulu. Menu Western. Oh, menu Western. Iya. Yeah. Nih, ini masaknya. Oke, silakan masak terus kok ya. Oke, teman-teman, kita sit game. Jadi kita pesen banyak makanan, soalnya kita harus makan rame-rame nih. Jadi sini cocok juga buat bawa keluarga, teman-teman ya. Ya. Oke, sit game. Okay. Jadi kita pesen apa nih? Sop. Sop iga. Sop iga nih. Nah, ini wangi banget.
Sotija ayam Sichuan nih. Ini yang favoritnya. Iya, favorit. Sama ini apa? Ayam keju, goreng keju. Ini ala Australia. Sambal terong, Kailan. Ca udang ya? Iya. Saus tiram. Nah. Sama ini tahu. Yuk, kami kita sit gisi-gisi. Yuk, silakan. Sit gisi-gisi. Oke. Cobain nih. Nih, teman-teman nih ayam Sichuan nih yang pedas. Nih, berasap enggak? Belum. Belum berasap. Kita cobain dulu. Coba terang dulu. Nah, ayo sit gitu teman-teman. Oh. Ini harus coba. Spesial banget nih. Ini ayamnya digoreng terus pakai saus Sichuan-nya nih yang pedas-pedas asin gurih ini. Ayamnya empuk. Ada crispy-crispy-nya di luarnya. Ini rekomend nih teman-teman. Ini bikin jadi pengen makan nasi. Enak nih. Oh. Makan lapar. Coba. Sudah. Terongnya enak, segar. Berasap? Berasap. Berasap. Tapi nggak berasap. Jadi aneka macam masakan teman-teman. Ini yang Chinese food nih, Kailan saus tiram. Wah. Sedih. Di sini masakannya benar-benar nendang semua loh teman-teman. Enak ya. Kailannya gurih, rasanya cukup enak, enak banget nih. Bumbunya meresap banget. Ini nih yang paling bagus nih. Cocok dengan lidah saya nih. Ayamnya gurih, lebih ke arah manis-manis ya. Dan kejunya rasa banget. Ini makanan orang bule ya. Pantasan tinggi ini ya. Sekali coba yang boleh. Ini enak nih, coba juga nih. Mantap nih. Mantap. Komandan. Nih, yang pedas, pecinta pedas, saus Padang, tahu. Kita cobain. Kita coba. Sip. Pedasnya sedang, ini kayak makan kepiting saus Padang, seafood. Ini yang versi ekonomis. Tahu, tapi tahunya enak. Empuk banget. Tahu Singkawang, saus Padang. Ini belum dicobain nih. Kita cobain ini sop iga sapi. Yuk, sini. Ini menunya enak-enak banyak banget loh. Enak kan? Ini masakan Nusantara juga enak. Chefnya benar-benar. Ini mantap nih. Iganya banyak banget. Lembut dagingnya, lembut, begitu wangi sekali rempahnya, terasa banget. Kita cobain juga nih ayam goreng ala bule keju. Enak kan? Lo cobain belum? Ini ayamnya crispy banget loh, dalamnya lembut banget, sama ada bumbu kejunya. Gurih-gurih manis asin, wah enak. Sebenernya lo cobain nih, udah habis. Tambah lagi. Masih banyak. Ini mantap nih teman. Oh ya, ini minumnya ada yang spesial. Peppermint tea. Rasa peppermint ini ya. Ini unik banget nih. Min, rasa min ya. Rasa apa ya? Min, bawahnya min. Amjoy. Oke, teman-teman ya. Ini masakannya enak-enak sih ya. Enak. Favoritnya mana? Semua enak. Biasa sih saya ada pesan ayam bakarnya. Tapi pokoknya enak lah. Mulai meriah lagi. Mantap.
Mantap, mantap. Suka yang mana? Saya lebih suka ke ini, terong. Oh. Rasa Nusantara banget. Mantap. Tapi, ada satu nih. Nanti yang ditutup. Bungkus. 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 Kalau saya favoritnya ini, apa? Tahu. Tapi sebenarnya enak sih, sama kalau tahu aja. Jangan kasih bungkus, kita makan aja. Sidgi, teman-teman. Sidgi. Oke ya, teman-teman ya. Sampai sini ya videonya nih, makan-makan di Salom Modern Cuisine. Ini harus cobain, teman-teman. Makanannya enak, banyak pilihan, terus unik-unik, dan harganya terjangkau. Iya. Oke, see you next video, teman-teman ya. Oke, dadah. Bye. Teman-teman, bayar. Ini totalnya nih, 5 orang nih, harganya benar-benar murah meriah nih, makan berlima. Ya, ini chefnya mantap nih, enak nih. Bukan saya. Saya bisanya bikin kue. Bikin kue ya? Nih kue ini teman-teman nih, kue. Mau beli kue, kue lagi? Kue lapis, bagi kalian yang mau bisa order ke saya. Oh, ini ada ya? Ya, silakan. Miss Chen, tester. Dikasih makan lagi. Kalau nih, yang sekarang free ya? Ya, ini free tester. Ini almond crispy. Benar-benar crispy nih. Oke, thank you aja ya. Iya. Yang ini free. Enak memang. Besar.